Sebenarnya BAFES itu singkatan dari Bogor Art Festival. Nah, sementara Bogor Art Festival sendiri itu adalah salah satu mega poker di BEM-BEM IPB yang bergerak di seni budaya. Nah, jadi kita bikin acara yang dapat mewadahi dan memfasilitasi kreativitas mahasiswa FEM untuk ikut serta dalam melestarikan budaya lokal. Bogor Art Festival akan mengadakan 3 macam perlombaan. Pertama yaitu National Dance Creation Competition, yaitu suatu ajang tari kreasi yang akan diikuti oleh SMA sederajat di tingkat nasional. Kedua yaitu National Choir Competition, yaitu suatu perlombaan paduan suara yang akan diikuti juga oleh SMA sederajat di tingkat nasional. Kedua lomba tersebut akan menunjukkan bakat dan keahlian dari para peserta yang akan dikemas dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu National Photography Competition. Ajang perlombaan ini akan diikuti oleh beberapa peserta mahasiswa dari Universitas di Indonesia yang akan menghasilkan sebuah karya dalam bentuk gambar-gambar dengan bertemakan Nusantara. BAFES tahun ini kita mengangkat tema Pesona Harmoni Pasundan dalam keeksklusifan budaya Bogor. Kita tahu sendiri kan Indonesia itu adalah surga ragam kebudayaan. Bahkan dari Sabang sampai Merauke pun punya ciri khas budaya masing-masing. Nah, itu semua yang harus kita lestarikan. Sebenarnya poinnya di situ. Jadi kita ingin bikin acara budaya, tapi kita kemas demikian rupa sehingga nampak eksklusif dan modern, sehingga generasi muda kita mau ikut serta dan berpartisipasi dalam upaya melestarikan budaya Bogor. Dan juga ingin menumbuhkan kembali rasa cinta mereka dan kepedulian mereka terhadap budaya lokal. Semuanya di tangan ini! Sejauh ini BAFES sudah jalan 4 tahun ya. Mungkin kalau rangkaian acara yang bakal kita usung tahun ini nggak bakal jauh berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita bakal masukin rangkaian acara yang baru di The Fort Bogor Festival ini. Jadi di The Fort Bogor Festival ini ada 4 rangkaian acara. Yang pertama ada Grand Launching. Grand Launching ini sebagai grand openingnya seluruh rangkaian kegiatan di The Fort Bogor Festival tahun ini. Kemudian ada Charity. Charity sini konsepnya kita pengen ikut memberikan donasi dan ikut serta mempublikasikan kembali salah satu museum di Bogor yang notabene-nya itu udah ditinggalin masyarakat dan gak ada lagi yang mengunjungi ke museum tersebut. Kemudian ada National Art and Culture Competition. Selanjutnya ada UMKM Expo dan Grand Closing Stage di hari yang sama. Itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika kalian merasa mencintai Indonesia dan ingin ikut serta melestarikan kebudayaan di Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami di www.bogorartfest.com. So, make it loud! The 4th Bogor Art Festival 2014. Make it loud! Make it loud! Make it loud!